hasil dari integral x sin 2x adalah, nah kita tulis ulang nih soalnya, x sin 2x dx integral. Untuk ngerjain integral ini namanya nanti kita gunakan metode integral parsial. Ciri-cirinya yaitu bila ada bilangan biasa dan trigonometri. Oke, cara mengerjakannya kita buat dulu nih tabel x sin 2x kita bagi 2. Nanti kita ini yang bilangan biasa kita diferensialkan dan yang trigonometri kita integralkan. Sehingga yang diferensialkan ini x menjadi 1. Kita diferensialkan lagi jadi 0. Kemudian stop. Nah, sekarang yang sin 2x. Sin 2x kita integralkan menjadi minus 1 per 2 cos 2x. Kemudian minus setengah cos 2x kita integralin lagi menjadi minus setengah, setengah dikali setengah, ini kali setengah ini berarti minus seperempat sin 2x. Oke, tahap selanjutnya kita mengalihkan secara silang dari sini, dari sini ke sini, ini pun juga sama. Nah, kemudian kita tambahkan persamaan plus, minus, plus, minus, dan seterusnya. Tapi ini kebetulan cuma 2, berarti cuma plus dan minus. Oke, sekarang kita kalikan. Di sini kita tulis yang lebih. Kita gunakan tinta. Oke, berarti x dikali minus 2 cos 2x dikali positif, berarti positif. Sedangkan yang ini 1 dikali minus seperempat sin 2x dikalikan minus, sehingga nilainya positif seperempat sin 2x. Oke, kita tulis ulang, berarti menjadi minus setengah x cos 2x plus seperempat sin 2x, atau bisa kita tulis seperempat sin 2x minus setengah x cos 2x. Jadi integral dari x sin 2x adalah seperempat sin 2x minus setengah x cos 2x.